Ini film Mencuri Raden Saleh karya sutradara Angga Dwimasa Songko. Dan ini lukisan yang dicuri dalam film itu. Judul lukisannya, Penangkapan Diponegoronya Raden Saleh. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah pelukis termahal Indonesia. Salah satu lukisannya yang lain, Berburu Banteng, laku 150 miliar rupiah di Perancis. Namun penangkapan Pangeran Diponegoro bisa dibilang adalah lukisan Raden Saleh yang paling penting. Karya ini memotret momen penangkapan Diponegoro pada 28 Maret 1830 di rumah Residen Kedu, kini berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Saat itu pasukan kolonial mengajak Diponegoro berunding setelah Perang Jawa berlangsung selama setidaknya 5 tahun. Namun, itu ternyata siasat Belanda untuk menangkap Diponegoro. Ini bukan hanya lukisan tentang akhir Perang Jawa, tapi juga rekaman historis tentang pengkhianatan para pimpinan pemerintah kolonial Belanda terhadap janji berunding dengan Diponegoro. Raden Saleh melukisnya pada 1957, lalu menghadiahkannya ke Raja Belanda William III sebagai hadiah terima kasih. Soalnya, pemerintah kolonial menyekolahkan Raden Saleh nyaris 23 tahun di Eropa. Di Eropa, Raden Saleh mengembara ke Belanda, Jerman, Prancis, Italia, hingga Austria. Salah satu pelukis yang memengaruhi gayanya adalah seniman Prancis Ferdinand Victor Eugène Delacroix. Dari sinilah, corak romantisisme Raden Saleh terbentuk. Tak hanya itu, penangkapan Pangeran Diponegoro membuat beberapa sejarawan menyebut Raden Saleh sebagai pelukis pertama di Asia Tenggara yang mengguratkan nasionalisme. Ini sebenarnya lukisan pertama di Asia Tenggara yang melukiskan satu adegan historis. Ya. Itu tadi Peter Carey, sejarawan yang fokus meneliti sejarah modern Indonesia. Ia terkenal lewat risetnya soal Diponegoro. Gambar monumental yang melukiskan satu adegan sejarah, satu adegan historis yang dilukis oleh seorang pelukis yang berasal dari Asia Tenggara. Dan memang mengandung banyak unsur nasionalisme. Ya. Jadi di dalam benang otak dari Raden Saleh ada semacam jiwa anti-kolonialisme. Untuk tahu kenapa lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro sepenting itu, kita harus membandingkannya dengan lukisan karya seniman Belanda Nicolaas Pieneman, yakni penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal De Kock. Raden Saleh diyakini termotivasi gara-gara lukisan Pieneman. Namun, dua lukisan tersebut berbeda secara radikal. Mari kita bandingkan. Di lukisan Pieneman, Diponegoro digambarkan berada di tangga yang lebih rendah ketimbang aparat Hindia Belanda yang menangkapnya, Jenderal Hendrik Marcus De Kock. Di situ tergambar De Kock menyuruh anak buahnya untuk mengurus pengasingan sang pangeran. Bendera triwarna Belanda berkibar di atas atap Wisma Residen. Dan karena Pieneman tak pernah menginjakan kaki di Hindia Belanda, ia tak tahu persis bagaimana tampang warga bumi putra. Alih-alih berwajah Jawa, beberapa rakyat Jawa di lukisan itu justru berwajah mirip orang-orang Timur Tengah. Secara umum, lukisan ini menggambarkan kejayaan pemerintah kolonial Belanda yang mampu menumpas perjuangan Diponegoro. Sedangkan di lukisan Raden Saleh, suasana tergambar lebih muram dan sedih. Diponegoro ada di anak tangga yang sejajar dengan Jenderal De Kock. Sang pangeran dilukiskan mendongak dan De Kock mempersilahkan Diponegoro keluar. Tak ada bendera Belanda berkibar. Coba kamu perhatikan komposisi tubuh para aparat kolonial. Komposisi tubuh mereka digambarkan tidak presisi. Kepala mereka dilukis lebih besar. Semua gambar dari orang Belanda terlalu besar untuk badan mereka. Ya. Hanya orang pribumi yang proporsional. Ya. Jadi ini salah satu pasemon di dalam sfer pikiran orang Jawa bahwa mereka adalah buto sabrang, ya. Orang-orang yang termasuk golongan buto. Ya. Berbagai penggambaran inilah yang membuat lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dianggap sebagai lukisan historik pertama di Asia Tenggara dengan semangat anti-kolonial. Nah, kini lukisan warisan sejarah Indonesia itu hendak dicuri oleh Iqbal Ramadan dan kawan-kawan. Akankah mereka berhasil?